Sebuah video aksi WNI jual bakso di Arafah, Mekah viral di media sosial. Dagangannya laris manis dikerumuni pembeli yang kebanyakan merupakan jamaah Indonesia. Selain itu, WNI tersebut aktif mempromosikan dagangannya tersebut. Video aksi WNI jual bakso di Arafah, Mekah viral dibagikan akun TikTok @mschun8. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang WNI yang merupakan ibu-ibu tengah jualan bakso. Ia menjajakan dagangannya di pinggir jalanan beraspal di bawah terik matahari. Meski panas, tak membuat WNI itu lemas melayani pembelinya yang ternyata kebanyakan jamaah Indonesia. Ia memakai topi untuk melindungi wajahnya dari panas matahari. Ibu-ibu yang diketahui seorang WNI itu semangat menarik perhatian pembeli. Perekam mengungkap penjual bakso tersebut berasal dari Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian WNI penjual bakso tersebut memperkenalkan dirinya bernama Ibu Hajah Robiah. Selain jualan bakso, WNI bernama Ibu Hajah Robiah itu juga menjual aneka makanan dan minuman lain, seperti empempek, aneka gorengan dan minuman seperti pop ice. Diketahui WNI berjualan bakso tersebut berada di Arafah, Mekah, tepatnya di kawasan Jabal Rahmah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.